Dilansir dari cnnindonesia.com, Real Madrid resmi melepas Eden Hazard pada akhir Juni mendatang. Hal itu diumumkan langsung lewat laman resmi klub. Madrid mengakhiri kontrak Hazard setahun lebih awal. Hazard terpaksa menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Cedera yang sering melilit dan sederet pemain muda yang penampilannya menanjak. Serta kehadiran Hazard bisa bikin kantong Madrid terkuras. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.